gini. Iya ya. Kayaknya gitu ya. Nasi tempong gurami. Rasanya pedas. Aji ini pertama kali loh. Ini katanya ya. Ini pedas ini. Hati Ji. Hati Ji. Nanti kalau ke Bali wajib makan ke sini ya, Wil. Hmm? Kalau ke Bali wajib makan di sini. Aku lumayan sering ke sini. Karena lengkap sih, ada ayam, ada sayur. Terus aku suka yang cabai-cabai pedas terus ini. Enggak kepedesan. Makanya dikit-dikit tapi makan terus. Jangan sedih hari ini. Badan slim tapi makannya Gimana itu caranya? Posture. Setiap hari. Dan jangan lupa pilates. Iya. Olahraga. Dimakan boleh banyak, olahraga tetap jalan ya. Besok pagi mau olahraga lagi. Langsung dihajar. Kan tinggal gampang suntik aja lemak gitu. Jangan dong. Harus exercise. Harus sesuatu yang natural. Gimana Ji? Bagaimana Ji tempongnya? Enggak pedes. Enggak pedes. Ya enggak dipakai cabe. Ya, pedes. Enggak, siapa bilang masih tempong pedes? Enggak, lu masak kan terkenal masih tempong pedes. Enggak, lu suka enggak pedes. Enggak, orang itu enggak pakai sama, pakai kecap. Katanya makan nasi tempong demi Wilona, ini pertama kali. Enggak pernah makan sih. Pertama kali. Belum mulai. Tadi. Tapi enggak pakai cabenya gimana ya? Yang pertama kali makan sih, dikasih gratis aja. Kalau tahu nanti besok lagi tuh ajak teman-teman sini. Masa gratis sih? Nah, ada bungkus untuk besok. Satu alasan kenapa Wilona pengen makan nasi tempong? Karena cabenya enak. Oke, cabenya enak. Mau dibawain cabenya? Mereka jual cabai loh. Enggak lah. Oh gitu. Tahu. Tahu kan? Ini langsung makan di sini ya, enak di sini ya. Ini makan enak di sini ya. Oke guys, kami makan dulu guys. Selamat makan semua. Dah. Dah. Sudah nyampe ya? Video call, video call. Makan deh. Coba. Iya nggak apa-apa nanti Wilonanya tetot. Tiga. Sate apa namanya? Sate pete. Kita challenge Wilona, Natasha Wilona untuk makan. Apakah bisa? Apakah bisa? Satu aja Wil. Satu coba satu. Udah dianterin seharian. Wilona bisa. Satu aja lah satu. Wilona bisa. Ini Haji dulu kasih contoh. Haji contoh. Haji yang tadi udah. Ini dua ya. Aji coba, tuh Aji bisa. Wilona bisa, challenge makan pete. Lu ya? Tuh, bisa. Cobain. Enak banget sih. Iya, nanti ambil satu. Seperempat, ada gak ya seperempat? Nih, seperempat. Kenapa aku dihukum begini? Tuh, oke, kecil. Ayo. Tetep dalam sejarah nih. Enak. Udah digigit. Ampun. Ini buat ini nih. Buat kesehatan. Nanti kesehatan tuh. Ayo. Makan timun habis itu. Kenapa rasanya? Rasanya kenapa? Karena rasanya tuh kayak apa ya? Kayak mentah, terus ada rasa pahitnya dikit kayak. Gak ada rasa pahitnya. Iya. Ada. Iya. Kalau makan pete. Terus bau harus, banget lagi mulut. Harus ada bumbu. Enggak pernah dalam hidup makan pete. Pernah disuruh mama kayak cobain. Aku makan kayak enggak bisa. Makan sambal. Enggak. Jadi intinya enggak suka. Oke. Tetot gitu ya. Gagal besi. Durian. Jadi dapat hadiah handphone. Kalau Aji berhasil. Dan dulu enggak suka tapi enggak harus suka. Iya. Berhasil. Cuma kalau makan pete enggak ada bumbu enggak bisa. Enggak enak. Ya kayak mentah. Iya. Ya kan kayak mentah. Kalau jengkol? Jengkol juga. Aku enggak suka terong, tapi terong enggak aku makan. Enggak suka terong, enggak suka jengkol, enggak suka pete. Riok kwek-kwek. Kenapa Tero gak suka? Bayam? Bayam ya, oke lah, bayam apa salahnya sih. Tapi mama pernah gak tiba-tiba ada jengkol, ada pete, ada terong? Pernah, masih pernah suka terong, masih makan jengkol. Tapi ya udah aku kayak ngeliatin aja, tapi aku gak makan. Oh iya. Gak jago dia guys. Makan cuma sekarang lagi gak makan. Tapi udah full tadi makanannya.
Enggak, sebenarnya semua suka. Cuman karena enggak dapat bumbunya. Kalau makan ini rumah sakit agak jauh dari sini.